istighfar ni dia ada tiga peringkat dia. Yang pertama dipanggil taubat ataupun istighfar orang awam. Ini iaitu orang yang beristighfar meminta ampun pada Allah pada dosa-dosa besar. Tapi dosa-dosa kecil dia tak perasan. Dia masih buat dosa-dosa kecil. Tahap yang kedua dipanggil istighfar orang istimewa. Orang khawas. Orang istimewa ni dia beristighfar. Dia bukan saja beristighfar pada dosa-dosa besar. Tapi dia juga beristighfar. Dia kenangkan diri dia minta ampun pada dosa-dosa kecil. Jadi dia ada rasa, ada celik akal pada wujudnya dosa kecil keliling dia tu. Dan peringkat yang ketiga iaitu orang yang teristimewa. Dia panggil khawasul khawas. Dia bukan minta ampun pada Allah pada dosa dah. Tapi dia minta ampun pada Allah pada amalan yang dia rasa tak sempurna. Dia bukan istighfar sebab tak sembahyang. Tapi lepas sembahyang dia tetap beristighfar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.